Jadi saya sedang berada di Baso Laksana. Baso Laksana ini legend banget di Tasik. Nah, ini sudah ada sejak tahun sebelum saya lahir lah. Udah lama banget kayaknya. Nggak tahu sih tahun berapa tahun berapanya. Pokoknya udah lama banget. Mungkin pada masa penjajahan VOC mungkin. Ini lihat di sini. Ini tuh lokasinya ada di Jalan Pemuda Tasikmalaya. Kita coba ya. Ini saya pesan dua. Ini ada yang kamin manis dan ada yang pakai kuah. Saya tadi mintanya sih biasanya ini cuma segini dikasihnya, tapi saya minta banyak karena saya memang suka saus. Lalu kita pakai sambalnya, lihat sangat menarik warnanya ya, hijau sama merah campuran sambalnya juga berminyak. Lalu ini ada kecap manis. Boleh dibilang ini Baso Laksana ini salah satu baso yang paling mahal di Tasikmalaya. Harganya di basonya aja ini 30.000. Di baso kayak gini harganya 30.000. Ini termasuk yang paling mahal di Tasikmalaya. Rasanya ini rasanya nggak bulat gitu ya, makanya dilihat nggak kencing. Ada empat rasanya. Salah satu yang bakal legend di Tasikmalaya, Baso Laksana. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen.